mencabut statement perang itu. Karena begini, di bawah ini semua pasukan sudah siap, tinggal menunggu komando. Bahkan semua kantor-kantor Garda Bangsa, saya dapat screenshotan, semua sudah dipantau dan sudah menunggu komando. Karena statement perang itu fatal bagi kami. Kurang lebih sama ya. Tapi kok kalau pandangan saya, ini tidak tahu ya, tidak pernah mau kata-kata perang atau begini. Dan kok dimanja gitu, kayak semacam-macam itu dibikin bola liar gitu, sengaja gitu. Nah kita ini udah jangkanya berapa hari loh Pak, kenapa diem aja gitu? Harusnya langsung cross check ini bener gak? Kalau emang gak bener, bikin statement lagi, jangan dibiarin aja. Ini seolah-olah silakan terus kita berjuang lah, sengaja, kayak seolah-olah tuh sengaja ini. Ini udah ada berapa hari loh Bang, kok malah diem aja, kasihkan gitu loh. Ini kita apa, ini kan tawarannya ya, apakah kita sama-sama rilis ya, jangan ketawa juga Bang. Ya gak usah itu lah, mengapain ketawa, emang bercanda ini. Oke, sabar ya. Ketawa, ya. Ketawa. Ini apakah itu berita isinya seolah-olah dari rilisnya Garda? Oke. Jadi Garda itu seolah-olah apa GP Ansor dan satu kegiatan buat memimpin PKB itu tetap. Nah, padahal nggak ada bahasa Ansor itu buat memimpin PKB itu nggak ada. Ya kan? Nah, yang kedua di situ ada statement di Kompas tuh tanggal 2 September itu, di sini justru sama mempertanyakan juga sama Pak Garnusa. Jadi Garda mempertanyakan itu buat memimpin PKB. Nah di sini kita yang di Ansor dan di sini merasa kita tuh nggak pernah dapat siapapun ya kan, di internal di tim PKB Golkar atau PD itu nggak pernah ya kan.